Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game, teman-teman. Yaitu Suiko dan 2. Dan dimana di part sebelumnya kita sudah bisa mengalahkan, memukul mundur pasukan musuh, yaitu pasukan Highland si ini Solonji ya teman-teman, yang kayak Zin Kazama Tekken tuh. Dan kita sudah jadi pemimpin di aliansi sini teman-teman, di perkumpulan sini teman-teman kita ya kan. Kita jadi pemimpin sekarang. Dan sekarang kayaknya kita akan ke sini, ke aula biasanya pada ngumpul di sini. Lah. Si Nanami doang ini. Dan Nanami, oh Apple deng. Rambut sama pendek. Ya, Tuan Arafi, apakah kau ingin atur ulang unitnya? Coba. Aku bawa siapa aja sih? Oh, sekarang aturnya di si Apple ya. Yang bisa kita bawa mana? Ini. Yang kita bawa mana sih? Wah ini beda banget nih sama Suiko dan 1 ya teman-teman. Kita bawa yang levelnya paling tinggi pastinya ya. Lah mana nggak diliatin levelnya dong. Ya. Ya udah bawa Victor aja. Nggak bisa. Loh. Loh, 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 loh. Ini maksudnya gimana nih? Loh aku. Ini ngatur apa sih dia maksudnya? Lepas karakter. Coba. Coba ya. Yang di Flick. Oh ini grup kita. Victor, Gilbert, Flick. Nah yang bisa dibawa mungkin ini ya yang dibawa ya. Coba ya. Kita bawa si Luke coba. Oh nggak bisa ini grupnya si Luke. Oke ya udah saya balikin lagi ke grupnya si Flick. Oke, ya udah berarti kita bawa Su sama Nanami ya. Udah. Belum terlalu mudeng teman-teman. Oke, sekarang terus kita kemana? Ih, ini lambang bendera kita ya, gambar pedang ya. Gokil. Sekarang kita kemana nih? Jangan bilang kita sekarang benar-benar dilepas. Aduh, jangan dong. Aku bingung nih mau kemana. Seperti biasa soalnya nih. Game kayak gini dilepas kita. Ini siapa Su? Ada apa Tuan Arafi? Oh kamu kamarnya di sini sebelah sebelah nama aku. Oke. Lah si Nanami kamarnya di mana ya? Ini siapa? Halo. Sebentar kita taruh ruang baru di sini. Oh ini orang-orang biasa aja warga. Ya dan kita taruh pintu di luar dan mungkin bikin taman gantung atau semacamnya. Ya kalian atur-atur aja ya. Yang cakep ya. Oke ini pasti nanti jadi makin banyak orang nih kalau kita udah rekrut-rekrut teman-teman. Oke kita ke bawah berarti atas cuman gitu doang. Coba kita ke sini. Halo. Ini siapa? Banyak orang terkenal berkumpul di aula besar di atas. Cuma memikirkannya bikin aku gugup. Di atas? Aula besar di atas lah. Tadi aula atas cuman kecil gitu doang. Ke sini. Coba ya. Dulu. Sini. Ini kayaknya keluar deh. Oh, belum. Gede banget lagi nih tempat ya. Coba. Oh, ini kayaknya keluar, teman-teman. Kita dulu sebentar ya, aku ke kiri dulu tadi masih ada pintu. Kita jelajahin ini dulu, dalam kastil dulu. Jangan keluar dulu. Ini kan si bocil. Nah, coba kita ke sini. Apa sama aja keluar juga. Ini penjaga-penjaga pasukan serikat ya. Tuanku, semua ruangan aula besar akan kulindungi mereka. Aku sumpah. Asik ya kan? Halo, Bu. Kuberitahu kau sesuatu. Area ini sangat mudah menjadi kotor karena orang lewat untuk pergi ke toko dan semacamnya. Oh, kamu ini ya tukang bersih-bersih ya. Tuanku Arafi, aku akan berjuang sekuat tenaga. Pasukan Highland akan kita hentikan. Kurasa. Kok ada kurasa ya sih harus yakin dong. Halo Fred. Oh Tuan Arafi. Anda melakukan inspeksi. Ide yang hebat pak. Oke ini Tutani. Sai. Apa-apa. Kurasa aku akan keluar dan berjalan-jalan. Oh sama aja ya. Oke ini si Luke nih. Ada apa? Kau perlu sesuatu? Lulu. Ngapain nih di si Luke? Tenkai Star. Oh ini nama keluarga nih. Tenki Star.
Oke, ini belum kebuka nih, berarti masih banyak orang yang belum kita rekrut ya, teman-teman. Karena banyak banget karakter di game ini. Ada berapa ya? Aku pernah ngasih tahu waktu itu. 128 ya kalau nggak salah, teman-teman. Gokil loh. Dan bisa kita jadiin ini pasti sebagian. Kita bisa jadiin hero, bisa kita bawa untuk bertarung. Ya Allah. Ini muka aku, muka bantal banget, teman-teman. Aku baru tidur 3 jam, belum mandi ini. Ya iyalah, aku mau mandi. Ngeri, ya kan baru tidur 3 jam. Mata aku, buset. Masih mata bantal banget. Gilbert, ini bagus untuk karir prajurit bayaranku. Oke. Ah, ini kastil yang bagus, kan? Iya, Nek. Ya, lo, Bu. Ini yang waktu di part-part awal nih, ya. Yang di kastilnya... Apa yang di tempatnya si Victor waktu itu? Hei, kamu kemarilah. Apa? Oh, ini naruh barang ya. Iya. Naruh barang itu, teman-teman. Ini coba kita ke sini. Halo, Pak. Aku tak terlalu pintar, tapi aku lebih kuat dari orang biasa. Aku mengangkut barang-barang di sini. Oke, semangat ya. Oke, kita ke kedai. Yang waktu itu kita ngobrol sama Nah, Victor. Salam, oh Tuan Arafi, apa Anda mau jus? Tidak, terima kasih. Tadi dulu, jangan ngobrol sama mereka. Nah, Leona dulu dong, ya kan? Hai, mau ganti anggota timmu? Nah, anggota tim di si Leona. Kita bawa Flick Victor level 20. Oh, 25 Victor. Flick 20. Kita bawa yang paling gede aja ya. Luke 27 coy. Ngeri juga si Luke. Ya udah bawa si Luke aja. Si Luke kita bawa. Nah, baik, aku pergi denganmu. Si Luke cewek apa cowok sih? Mukanya kayak cewek tapi namanya kayak cowok dah. Kita bawa siapa lagi ya? Si Flick kayaknya sih keren tapi kok levelnya masih 20 ya? Ya aduh, teman-teman. Apa bawa aja biarin. Victor kita bawa. Yo. Ada sini Ellie 25. Terus tadi ada lagi tuh yang gede. Nah, Fred 25. Ya udah. Fred sama Ellie deh ya. Mana Ellie? Nah. Oke, okay, serahkan padaku. Dah. Ya udah, dah. Halo. Loading dulu dong. Iya lu. Anita, hey, setidaknya dia tak ada. Siapa? Dia siapa? Lelah, si Victor ngilang. Oh, gara-gara kita rekrut ya? Oh, kalau kita rekrut, hilang dia. Ada apa? Oh, maaf, aku cuma memikirkan sesuatu yang lain. Oh, kalau kita rekrut, hilang si Victornya. Lah, begitu ya? Oke. Coba berarti kita keluar mungkin. Ini kemana nih? Halo, Nek. Ya, aku sudah bereskan ranjangnya. Buset, ini aku lupa sih jalan ke kamar lagi, ya kan? Tar dulu, kiri ada sesuatu nggak? Enggak. Kita cek-cek dulu, teman-teman. Ini kamar doang. Ini juga belum ada orang nih, pasti nanti ada orang nih. Kalau udah rame, teman-teman. Coba kita ke sini. Nah, ini keluar. Halo, Ricky Maru. Ini Ricky Maru yang waktu itu dia kelaparan ya. Yang kita tolongin, teman-teman. Hei, Raffi. Aku amat suka tempat ini. Aku bisa makan sepuasku dan gratis. Ini seperti surga. Ilmu pedangku sudah mulai agak berkarat. Ya, kamu berlatihlah. Halo, Gen-Gen. Hei, Raffi. Di luar amat bagus. Gen-Gen suka di luar. Bulu terasa nyaman. Kita kemana nih, teman-teman? Aduh. Ini masuk lagi, tapi ini kita belum ngobrol nih. Oh, Tuan Arafi, apa kabar? Baik, Tuta. Halo, Arafi. Halo, Arafi muda. Apa kau makan dengan baik? Bagaimana perutmu? Baik, Dok. Oh, ini yang tadi, toh. Oke. Ya udah, berarti kita ke... Aduh, aku belum lihat guide lagi. Harus kemana, teman-teman? Ya udah lah ya, kita keliling dulu di sini. Lihat-lihat orang-orang sekitar sini. Huyo, Raffi, apa kabarmu? Baik, Bolgan.
Halo Rina, hehe, sesekali kau harus mengunjungi adik perempuanku, kurasa ia merindukanmu. Ini kan udah aku ajak si Eli ya. Wih, ini dia nih si serigala sama Kinisen. Halo Raffi, selama ini kami hidup di dalam hutan, jadi sulit membiasakan diri dengan banyak orang. Ya udah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Halo Siro. Keren tuh. Lah, cutscene, cutscene. Feature. Pasti yang ini. Permisi. Apa ini North Window? Kau bisa percaya pemanduku yang meninggalkanku di jalan. Dia ditinggalin pemandu. Enggak, kau salah jalan. Itu benar. South Window. South Window bukan ini kan? South Window yang waktu itu di bantai kan, di bawah yang Grand Mayor, wali kota Grand Mayor. Enggak, kau salah. Hah, aneh sekali. Kini aku harus apa? Pokoknya makasih sudah bantu. Kenapa? Kenapa tuh orang? Coba kita ke sini dulu ya. Dan aku juga penasaran sama South Window ya. Apakah masih dijajah apa enggak? Coba nanti kita ke sana. Templeton. Kau mau melihat peta? Baiklah. Oh, ini mah ngelihat peta ke dia tuh. Ya udah, nggak usah. Coba kita keliling-keliling lagi yuk teman-teman. Kita ke sini. Coba ini apa nih? Halo, assalamualaikum. Kosong, masih kosong. Aku yakin banget ntar rame. Sabar aja teman-teman. Nah ini apa? Coba, apakah ini yang aula besar? Ini tempat kita menyimpan air yang dipakai di kastil. Menurutku ini tempat paling penting di seluruh kastil ini. Oh, ini air nih tuh di tengah tuh. Oke. Lah, kamu ngejaganya sendiri. Enggak kiri kanan. Masih kurang kali ya. Kurang orang. Aku amat suka teras di sini. Ini tempat favoritku, membantuku rileks. Oke, santai-santai ya. Ini Ubuntu ini. Coba kita ke sini dulu. Rendeng, rendeng. Ada tanah lapang bagus di dekat sini. Mana? Mana, Bu? Halo bocil, ayo bermain di lapangan. Oh, jangan-jangan ini. Coba. Oh iya benar. Aku suka main di sini, bagus dan lapang. Wah iya, aku baru pertama kali ke sini. Wah iya sih, cakep sih. Iya lu, keren teman-teman. Nuansa vibe-nya tuh langsung jadi Stardew Valley, ya kan? Langsung Citampi Stories. Ya. Ini ada pintu nggak bisa dibuka. Ih, nanti bisa ini kok, bisa ini nggak ya, naruh kuda gitu. Ini nih banyak tanamannya. Ih, lucu udah kalau udah rame ya. Banyak petani yang kesini. Ih, lucu dah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti rame kayak gitu teman-teman. Coba kita kesini. Gede banget kastilnya. Oh tuanku, Anda mau kemana? Alun-alun punya hembusan angin yang nyaman saat ini. Ini apa? Coba. Loh, loh, loh. Ini yang tadi bersumpah itu bukan? Nah, iya benar. Iya ini tembusannya ke kastil tengah tadi loh. Yang ke kamar kita juga. Ya udah berarti kita ke sini. Salah jalan ya? Salah, salah. Kan saking gedenya, teman-teman. Kalau yang suku dan satu kan dia gede juga, tapi kan ke atas aja gitu loh. Ada sih kiri kanannya, tapi nggak terlalu rumit gini lah. Cakep, cakep. Cakep tapi bikin bludruk gitu loh. Oke, coba kita kesini. Ini tembusannya kemana? Lah, kamar si ini kamar kita sama Sisu. Cuman lantai atas ini, teman-teman. Ini ada pintu lagi nggak? Nggak ada. Oke, coba kita ke kanan terus berarti sekarang ya. Nah. Coba ada apa di sini? Ini grup si Gen-Gen pasti. Sniff, sniff. Kenapa tidak buat restoran di sini? Akan hasilkan banyak uang dan aku bisa makan gratis. Grup si Gen-Gen tuh mikirin bisnis terus ya. Halo. Jalan-jalan di sini rutinitas harianku. Oke, kek, sehat-sehat ya, kek. Zamza.
Aku anggota paling penting dari pasukan A-Team. A-Team? Kenapa aku tak dapat kamar? A-Team? A-Team maksudnya ini ya? Yang dari suku dan satu? Lah, Seven aku berarti kebaca gitu maksudnya. Aku perasaan nggak bikin nama AI Team di suku dan 2, teman-teman. Dan suku dan 2 ini kan kita di awal-awal main tuh bisa ini kan, bisa ngedetect Seven-nya ada nggak yang di Suikoden 1 kalau udah pernah mainin atau udah pernah tamat. Ini jangan-jangan ngedetect nih. Ada AI Team tuh. Tim aku, teman-teman, Raffi Indra. Kenapa aku tak dapat kamar? Si Zamza emang dari Suikoden 1. Lupa, teman-teman. Duh, rambut aku, ya Allah. Masih rambut ini acak-acakan karena bantal gitu loh. Maaf ya teman-teman, belum mandi. Biasanya kan aku ganteng banget ya kan. Sekarang jadi cuman ganteng doang gitu loh. Bercanda. Ntar ada yang, ih so ganteng banget sih. Oke udah sih ya, so far kita udah kelilingin semua nih. Tadi kayak ada orang di kiri. Oh enggak ada. Ayo kita keluar berarti. Itu udah kita masukin semua ruangan ya, kiri kanan nggak ada, tapi masih kurang rapi ya tuh, masih ada batu-batu gini, tanahnya masih jelek. Ke kiri sini udah nggak ada lagi ya teman-teman. Ya udah, ini orang yang tadi bukan sih? Lah cutscene lagi coy. Apa kau benar-benar yakin ini bukan North Window? Ini North. Tadi kata dia South Window. Tadi kata sih dia South Window. Sekarang kok jadi berubah North Window? Ini North Window bukan ya? Lupa lagi aku. Ya udahlah, aku bilang bener aja. Makasih. Begini, aku dengar rumor kalau pahlawan di sini mengalahkan pasukan Highland. Jadi kuputuskan datang dan melihat sendiri. Apa kau pernah melihat pahlawan ini? Bagaimana? Siapa ya maksudnya? Apakah aku? Kayaknya si aku ya. Karena kan banyak yang ngomongin katanya. Aku tuh banyak yang ngomongin gara-gara ya yang di part lalu teman-teman. Yang kita perang itu loh. Dia luar biasa keren. Dia tak istimewa. Aku orangnya. Ntar kegeeran tau-taunya bukan. Dia tak istimewa. Kayaknya pesimis banget ya. Kalau yang paling atas GR banget, dia luar biasa keren. Coba yang paling bawah aja deh. Oh, kau si pahlawan. Tentu, aku amat bodoh karena tak menyadarinya. Hehe, iya, candaan yang bagus juga, nak. Aku akan minta bertemu dengan pemimpin asli. Sampai nanti. Lah, dia kagak percaya. Gak percaya aku pemimpinnya ya, teman-teman. Nah, kayaknya kita harus ke dia deh. Kayaknya pasti ada cutscene lagi deh. Coba. Please. Karena takutnya ya udah misi buat nge-trigger ke dia dulu, teman-teman. Daripada ntar keliling-keliling enggak jelas ya kan, mending kita cari orang itu dulu ya. Mana ya? Dia di mana? Ya Allah, kastil segede bagong gini lagi, teman-teman. Mana naik ojol juga seharian ini mah. Coba apakah di sini? Oh iya, tuh kan cutscene. Oke. Coba. Iya si Victor langsung keluar. Keren juga tapi ya, karena kita ajak, ya benar ceritanya dia di samping kita. Habis itu langsung berbaris si Victor. Ah, waktunya pas sekali. Dia Tuan Arafi, pemimpin pasukan AI Team. Kok AI Team ya? Gak tau lah. Aku lupa teman-teman. Apa pernah atau enggaknya aku masukin nama AI Team di game Suikoden 2 ini. Feature. Ini orang yang tadi nih. Apa bocah kecil ini? Maafkanlah diriku, tuanku. Kurasa aku memang tidak pandai menilai karakter orang. Aku mantan bawahan Nona Anabel. Oh, dia mantan bawahan Nona Anabel di kota Mius, teman-teman. Tapi insiden mengerikan terjadi saat aku tak ada. Oh, pas insiden
insiden dijajah sama High Clan, dia nggak ada di Muse. Saat ini aku bekerja untuk wali kota Two River. Jadi apa urusanmu di sini, Tuan Fisher? Apa nih? Musuhnya langsung beda, langsung kayak tegang gini. Kudengar kau sedang mengumpulkan pasukan untuk melawan Highland. Jadi aku datang menyelidiki. Aku amat kaget saat mendengar kalian mengalahkan pasukan Jenderal Solonji. Itu cuma keberuntungan. Ya, itu yang aku maksud nyaris sebuah keajaiban. Cerewet. Jadi kupikir aku akan coba temui pemimpinnya. Makanya aku datang. Tuan Arafi, datanglah ke kota Two River. Kita harus membentuk aliansi dan berjuang bersama demi mengalahkan pasukan Highland. Dia menawarkan aliansi, teman-teman. Two River, ya. Apa itu permintaan resmi dari kota Two River? Biar aku jelaskan. Sejauh ini aku kerja atas inisiatifku. Tunggu dulu, inisiatifmu sendiri? Kau punya otoritas seperti itu? Maksudnya, lu punya kewenangan seperti itu? Lu nggak punya pemimpin yang ngasih tugas ke lu gitu loh. Tadi kan Sisu nanya kan, ini resmi nggak Two River yang minta gitu loh. Mungkin pemimpin Two River gitu maksudnya. Pemimpin Two River yang minta bukan buat gabung sama kita. Kata dia, dia punya inisiatif sendiri aja nih orang katanya. Tidak, resminya aku cuma datang mengawasi South Window. Tapi kita memerlukan satu sama lain untuk melawan kerajaan Highland. Bagaimana Raffi? Apa kau akan percaya dirinya? Ayo kita ke Two River. Hebat, hebat. Aku akan segera memulai persiapan untuk itu. Tapi masih ada satu masalah. Apa? Hanya saja jembatan penghubung South Window dan kota Two River telah sepenuhnya dihancurkan oleh Highland. Aku datang dengan kapal. Tapi krunya kabur saat pertempuran dan bisa kirimkan kapal untuk kita? Dia minta kapal. Hei, apa semua ini cuma alasanmu agar kau bisa numpang pulang saja? Lah iya, masuk akal juga si Victor. Tentu bukan. Ya, dia ngejawabnya gitu lagi, terpatah-patah, terbata-bata. Tentu bukan. Mencurigakan, teman-teman. Kami punya kapal, tapi kita perlu kapten hebat untuk membawa kapal ke kota Two River. Aku tak bisa temukan orang dengan kemampuan itu di sini. Kurasa kita harus mencari kapten sebelum bisa pergi. Sepertinya Taiho. Ya nggak sih, teman-teman? Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi di next video. Karena udah 20 menit lebih dan percakapannya sudah selesai. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.